Bertempat di ruangan rapat Takona Pelindo 1 Cabang Belawan, Belawan Pers Club atau BPC mengadakan kunjungan silaturahmi dengan Pelindo 1 Cabang Belawan yang diterima langsung Emilda Andayani, Manajer SDM dan Umum Pelindo 1 Hairul Ulia dan Humas Pelindo 1 Mufti Rahman. Dalam sambutannya, Manajer SDM dan Umum PT Pelindo 1 Cabang Belawan mewakili GM Pelindo 1 Belawan mengucapkan selamat datang kepada tim BPC di kantor Pelindo 1 Cabang Belawan. Sementara itu, Ketua BPC mengucapkan terima kasih kepada PT Pelindo 1 Cabang Belawan yang telah menerima BPC dengan rasa keakraban dan kebersamaan dalam rangka pers sebagai mitra kerja dengan Pelindo 1 Cabang Belawan. Belawan Pers Club siap bekerja sama dengan Pelindo 1 Cabang Belawan dalam rangka sebagai mitra kerja untuk kedepannya. Ya, kalau pertemuan ini kita khususnya Pelindo selalu mengagendakan dalam kurun waktu tertentu kita akan senantiasa bertemu dengan media. Nah, suasana pertemuan itu kita sekaligus untuk mencairkan dalam keseharian mungkin kita ada dalam pemahaman terhadap bidang tugas masing-masing. Maka dicarikanlah suasana inilah untuk kita kembali merajut kembali. Sekaligus konfirmasi dan klarifikasi barangkali terhadap hal-hal yang belum sempat dijelaskan selama ini. Nah, untuk itu kami berharap sinergitas ini seyogianya tetap terbangun di antara media dan perusahaan. Karena media merupakan corong ataupun kuping dari masyarakat. Nah, Pelindo punya kewajiban dalam hal ini untuk menyampaikan informasi-informasi terkini, perkembangan dari pelabuhan ke depannya, dan sekaligus juga permasalahan-permasalahan yang dihadapi sekaligus solusi ya tentunya. Dari Belawan, Sumatera Utara, Parsaron Sitorus melaporkan.